teman-teman kita ketemu sama. Menjual jagung rebus. Berapa satu, Pak? Iya. 4.000. Iya. Beli berapa, Bang? Muda-muda kayaknya nih, Pak, ya? Ya, ya, kan dipilih yang merebus tuh. Iya. Kilo juga di pasar. Iya. Oh, bukan jagung sendiri, Pak, beli lah. Ya, beli kalau sendiri dikasih lah dengan. Beli berapa ya? 5.20. Banyak kali, kami cuma bertiga. 4.15 aja lah. Nah, boleh lah, Pak. Berapa? Iya, 4 aja lah. 4. Terbesar. Iya, itulah nengoknya pun kayaknya. Padat-padat jagungnya, Pak. Iya, awak dipilih. Ya dipilih. 4 kali ya. Iya. Tiap hari ke sini, di sini aja Bapak gitu. Iya, sini, jualan. Di Pang Raya aja. Pang Raya. Kami, Pak. Enggak rasa dulu. Mau balik nih Bapak gitu? Mau balik? Belum lah. Belum. Sampai malam jualannya? Iya, jam 9. Oh, jam 9 malam di mana Bapak? Di sini juga? Sekarang di situ, jam 8 kan. Sini balik jam 9. Icip nggak apa-apa ya, Pak? Hah? Icip-icip dulu nggak apa-apa. Boleh. Soalnya kami jauh perjalanan kami. Iya. Makanya duduk dulu. Boleh, jangan mau sampah. Per kilo juga. Iya. 2 kilo 15.000. Apa aja proposal lagi? Padat-padat Pak jagungnya. Iya, memang pilih jagung manis. Apa sama? Iya, ada orang kan orang berapa? 5.000. Tanggung gitu. Duduklah di situ ya. Ya duduk-duduk. Kami jauh perjalanan kami. Oh, berarti sore-sore di sini Bapak mangkal, kadang keliling aja gitu. Dari mana? Kan dari Talang Jerinjing. Oh, jauh kan? Ya. Kami mutar-mutar cari yang kayak gini. Kami kan ada channel, Pak. Jadi makanan-makanan mau kami apa gitu. Kami promosiin, kami expose masukin ke YouTube. Kawan pula. Iya. Hobi, Pak, sekalian. Memang kami pun suka berjajan. Jadi rame kalau malam-malam minggu, mau malam minggu gini rame. Bapak tinggal di mana, Pak? Dari Mole. Dari Mole, kan baru dari Mole tadi. Keliling-keliling juga di situ kan. Manis jagungnya. Mungkin ini jagung, Pak. Enggak. Tapi udah mau habis, Pak. Jagungnya udah mau habis kok. Jagung dari Rengat ini? Udah Rengat. Nanti Bapak belanja ke Rengat. Dari Rengat pedagang, Pak Ermole. Dibelinya, dijualnya pula di Ermole. Awal beli pula, baru jual pula balik. Dua kali nih, Pak, ya. Kalau langsung ke Rengat, agak inilah. Cuma kayak merebus awal lagi. Iyalah. Tapi kan tinggal di apa? Es tebu tuh. Apa itu? Es tebu. Kami suka tuh. Hah? Kami kok lagi libur keliling-keliling gini. Enggak, yang lewat pasar. Ada bapak-bapak juga. Pak Ujang namanya tadi. Asli, Pak. Kami pun enak tadi seger minumnya. Asli, tak ada campuran dia. Lama juga balik, Pak, ya, sampai jam 9. Lama. Tapi tergantung. Sampai jam 9 malam. Tapi tergantung yuk, kok cepat habis, cepat balik. Sekarang situ aku agak sejam. Sini lagi. Dan mobil semalam, kan? Oh, nunggu bus-bus ini juga, ya, Pak, ya? Bus-bus ini makan itu. Sekarang banyak orang nggak beli. Hari aku sini. Kalau sini, banyak orang lewat. Kenapa iya. Beli, ya? Kita jalan orang lewat, orang jalan sekarang di rumah mobil ini
kampung lah. Kalau di perjalanan, kalau nenek bus, enak juga makan jagung ini. Itu ada PT sahabat tuh ya? Kami dalam PT yang di Talang Jerinjing, Payung Rumbai lah, jangan yang di Talang Jerinjingnya. Jadi pas libur-libur gini kan, jalan-jalan, meliput makanan kayak gini kan, masukin channel kami gitu loh Pak. Promosiin juga, nanti mana tahu ini. Hei, ini yang Bapak kemarin masuk di channel tuh, bisa tuh jagung Bapaknya. Oh, gitu. Lumayan Pak. Sana aja nak jalan, pasti inilah tengah-tengah. Udah lama jual jagung nih Pak? Baru lebih kurang 5 bulan Pak. Oh baru Pak ya? Dulu? Aku apa? Dulu gak jualin ya. Udah nolak? Dulu sakit. 2 tahun aku sakit. Sakit apa Pak? Pertama sakit gula kering. Aduh, gak tahu aku apa lama-lama. Cek gula 500 lebih. Gak tolok lagi goyang. Udah itu berobat, sakit. Enak berobat, agak kurang nih. Coba balik. Udah pulang ini sakit. Masa pula dioperasi. Buang air. Orang mau lebaran awal di rumah sakit. Puasa. Buang pula air. Gula terus juga. Tengok ini kan dah. Sudah setahun. 3 tahunnya di rumah aja lah. Apalah kerja aja. Jadi yang enak jualnya jual jagung lah. Beli di pasar kita rebus tengah hari. Nanti sore kita jalan. Iya. Aku cuma rebus aja Pak. Di rumah aku enggak ada juga. Enggak ada lagi di rumah aja. Iya. Anakku enggak usah lah Pak. Biarlah sama gerak badan. Ini kan kita beli nanti jam 2 beras rebus. Jam 3 keluar kita. Ya, duduk. Iya. Nah, rebus aja Pak. Asal aku dari Sumbar. Oh, dari Padang. Marah. Padang. Tahu di sini orang Jawa. Jawa mole. Dah lama. Dah punya anak dah. Dah cucu dah. Dah. Apa cucu? Umur lah berapa Pak? Sudah berapa umur Bapak? 60. Tambah pula sakit, tambah parah lah. Syukurin aja Pak. Aku dulu tinggal tulang ya. Aduh, tulang. Jadi harap lagi. Tapi dinikmati aja lah ya kan Pak, hidup tuh ya kan. Ya. Awak pikir-pikirkan pun penyakit, jadi bertambah penyakit awak ya Pak ya. Iya. Penyakit gula ini tidak ada obat sekarang. Tapi mama mertua kami kemarin gula juga. Gula basah ya Bang? Oh, gula basah mah ya kenyang dulu. Tapi alhamdulillah ini Bang ya. Apa pokoknya? Dibawa berobat ke Medan. Memang dia spesialis gula Pak. Memang katanya ya yang lapar-lapar alhamdulillah dibawa ke situ tak sampai operasi gitu. Jadi gula basah. Itulah alhamdulillah udah kering kaki mak mertua. Awak dah luka pun enggak kena aku dia. Hisapnya. Apa pun makan kita nanti tidak akan berhenti badan. Lepas. Sawi dan sana yang direngat tuh? Direngat. Kata orang 4.000 nya dibilang. Sekarang nggak bisa di pohonnya. Sekarang lah 5.500 kata orang. 6.000. Mangga. 8.000 itu lanjut kilo. Berapa? Dari mulai. 8.000. Iya 8.000. Mahal ya? 3 biji cuma. Jadi 8.000. Nah, itu pula. Banyak orang tukar kaset. Apa kok tanggung mungkin ada mata salah. Yang penting duitnya berkat. Penting laris. Iya. Biar untung sikit ya kan Pak. Yang penting ya. Laris. Gua dapat satu 3.000 perak. Iya. 3.000 perak kilo. Iya. Orang-orang gini sekarang minta kurangnya. Itulah Pak yang tak tega tuh kami tak tuh. Kami pun tak tega lah. Yang sampai yang begitu tuh loh Pak.
Ah, ya. Kalau 310 cuma dapat aku 2000 perak. Iya ya. Sampai 1000 dapat. Iya iya. Iyalah, iyalah. Ada cara. Nanti ada yang nolong. Iya. Ada pula sekarang ada orang mobil. Kan datang mobil kok. Enggak apa-apa antarin. Jaminnya pas. Dulu jalan di pergi ambil lagi 10 biji jambi ya. Hari kakinya belinya pula aku lagi aku. Iya iya. Untuk Pak apa lari. Iya. Ya. Itu pula menolong. Itulah rezeki itu ya, tergantikan. Iya itu kok rezeki. 1000 bikinnya bayaran 40.000. Alhamdulillah gitu ya. Itu rezeki lah. Enggak bisa. Banyak. Kok rezeki kita tuh tak kemana itu Pak ya? Memang itulah. Udah untuk kita ya untuk ini tak tertukar. Ada lawak namanya. Yang penting ada itu adalah. Jauh dari ujung ke ujung nih molek kerengat. Sekarang cuma kerengat pula. Ini adalah udah. Kita dapat puluh orang untung kan? Yang pedagang itu. Yang pedagang itu silih berganti lah. Bagi-bagi lah. Sembilan malam. Tapi dekat ya Pak ke molek ya? Ada yang dikari molek 20 menit. Makan. Ngapa tak jualan di molek, Bapak? Di molek. Malas aja. Lah banyak gitu ya. Heeh. Lah, baliklah kita. Nah, Pak. Lah, tak usah dibalikin, Bapak. Hah? Rezeki Bapak tak payah balikin. Alhamdulillah. Ayo, murah rezeki Bapak. Sehat-sehat Pak, lancar rezeki. Kami balik dulu Pak. Iyalah. Dapatlah beri jagung ini. Iya, alhamdulillah. Mana tahu pas lewat lagi. Kami jarang-jarang arah sini. Kok lewat nampak Bapak nanti. Setiap hari sini Pak ya. Dua tuh lumayan mangkal, enggak di rumah makan sini kemarin. Karena orang banyak orang kecewa. Baliklah kan Pak ya. Okay. Kasih. Ya. Yeah.